pola di kain, lalu kita pentul. Ini saya pentul. Lalu kita buat garis kampungnya. Garis kampungnya tadi 2 cm. Ini saya buat dulu garis kampungnya. Nanti garis kampung ini yang kita gunting. Jadi kalau misalnya nanti bajunya kekecilan, masih ada kampungnya. Ini masih bisa bajunya dibesarkan. Untuk kampung ini maksimal 3 cm. Boleh Bunda 3 cm, tapi kalau menurut saya sih terlalu banyak sih kalau 3 cm. 2,5 cukup, 2 sampai 2,5. Jadi ini setelah saya buat garis kampungnya pakai kapur, selanjutnya kita gunting. Guntingnya mengikuti garis kapur tadi. Jadi ini nanti ujungnya apa tepi-tepinya bisa diobras. Ini setelah saya gunting, selanjutnya kita mengambil karbon. Ini karbon macam-macam warnanya. Saya ambil warna hitam karena kainnya warnanya cerah. Kalau misalnya kainnya warnanya gelap, cari karbon yang warna terang. Misalnya warna kuning, warna putih, warna merah gitu. Kalau hitam sih standar. Jangan lupa ya Bunda, ini karbon khusus buat kain, bukan karbon buat ngetik. Karena kalau karbon buat ngetik itu biasanya dia nggak akan hilang di kain, susah hilangnya gitu. Ini kita masukkan karbon, ini kita masukkan di antara kain ini, di tengah kain kita masukkan seperti ini. Ini sengaja dilipat memanjang. Posisi yang gelap di luar, posisi yang terang di dalam, supaya ini akan menghasilkan jiplakan ke kainnya. Ini lipat memanjang supaya kena semuanya. Kalau melipat lebar kan memakan waktu. Ini. Selanjutnya kita rader. Di sini ada 2 macam alat rader. Ini ada yang gundul, yang botak. Ini ada yang bergerigi. Kalau ini biasa digunakan untuk kain-kain halus, kain sutra, kain brokat, supaya kainnya tidak hancur pada saat dijiplak. Kalau ini bisa buat untuk kain katun, kain-kain tebal. Caranya seperti ini. Ini kita rader mengikuti garis sesuai bentuk polanya. Ini semuanya digaris pakai rader. Yang bagian leher juga, yang bagian lengan juga. Selanjutnya kita buka. Ini maksud saya tadi, ini kan setengah pola. Setelah kita buka, hasilnya akan menjadi utuh, pola utuh. Ini tadi garis radar tadi. Garis ini nanti yang jadi penuntun kita untuk menjahit. Kalau Bunda belum memiliki karbon atau radar, itu harus digambar manual. Jadi gambar manualnya utuh. Atau gambar dulu setengah, lalu setengahnya lagi. Jadi harus seimbang. Hasilnya menjadi bentuk utuh.